Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Siliwangi 1922. Hari ini kita mencoba membahas bagaimana kesatrianya pasukan divisi 3 Siliwangi atau pasukan Siliwangi dari masa ke masa dalam rangka long march, dan bagaimana aura daripada suara-suara untuk menggelorakan semangatnya. Sahabat Siliwangi 1922, salah satu bentuk kewajiban bagi seluruh anggota divisi Siliwangi adalah melakukan hijrah ke Jawa Tengah dan ke Yogyakarta. Ketika mendapat berita hijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta, Kolonel Kawilarang itu terlihat sangat marah sekali. Dia merasa keputusan ini sangat merugikan dari posisi pasukannya yang tengah menjadi pasukan divisi Siliwangi itu di atas angin. Kenapa? Karena tentara Belanda di wilayah Sukabumi dan juga di daerah Cianjur sudah panik, sudah kucar kacir. Saat itu karena apa? Kehebatan daripada pasukan Siliwangi untuk meredam kekuatan-kekuatan Belanda yang ada di Sukabumi dan juga yang ada di Cianjur. Nah, Kolonel Kawilarang sangat terhentak seperti mendengar halilintar di siang burung. Karena divisi Siliwangi sejatinya tidak pernah menyetujui sebuah perjanjian Renville yang menjadikan mereka ini harus terusir dari tanah tumpah darah sendiri. Namun, demi loyalitas terhadap Republik Indonesia, keputusan yang sangat sulit itu akhirnya diterima dengan lapang dada. Sahabat Siliwangi 1922, kenapa saya memberikan gambaran seperti begitu? Masih ingatkah film yang berjudul Mereka Kembali, yang menggambarkan bagaimana perjuangan divisi Siliwangi dengan jalan kaki dari Jogja ke Jawa Barat? Perjalanannya itu sekitar 2 bulan. Nah, pasti masih ingat para sekeseler Siliwangi ya, dengan ada semangat daripada pasukan Siliwangi. Masih ingat barangkali ini lagunya? Oh, beginilah nasibnya serdadu, diosol-osol dan diadu-adu. Tapi biar tidak apa, asal untuk negeri kita, pasukan Siliwangi saeutik mahi. Nah, ini menggambarkan ya, walaupun diadu dombakan dan lain sebagainya, pasukan Siliwangi tetap satu kesatuan kesatria, walaupun sedikit tapi cukup untuk menaklukkan itu. Maju! Jalan! Turun gunung hijau pun tak bingung.
Parole tae, ore kata balong, dorare johar, ore aomong, ia sote di jantinan, namun rumahmu agam, pasukan sile wangi saat di kempang. Sekali lagi! Oh begini nasibnya saudaru, dia sosok, dan dia lu-alu, tapi nasabah Siliwangi 1922, mars dari pasukan Siliwangi pada saat itu ya sangat menjadikan sebuah lagu kenangan yang juga melegenda di bumi Periangan. Lagu ini pun turut menggema pada saat kegiatan peringatan Konferensi Asia Afrika yang ke-60 pada tanggal 24 April tahun 2015. Nah, sebagian besar daripada anggota Divisi Siliwangi ini merasa bangga karena nyanyian-nyanyian tersebut sampai sekarang ada anak turunan dan lain sebagainya masih mengenal dan juga masih fasih untuk lagu-lagu tentang Mars Siliwangi tersebut. Sahabat Siliwangi 1922, semoga liputan ini membuat kita lebih cerdas untuk mengambil langkah dan juga untuk menentukan sebuah keputusan seperti perjuangan yang sangat luar biasa yang dicontohkan oleh Kolonel Kawilarang yang saat itu beliau menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi, prajurit yang pemberani untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sekarang terlahir tunas muda, yaitu Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo.
meneruskan cita-cita dari para pendahulunya untuk menjaga, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Saya, Cepi Paridi Hikmat, Siliwangi TV 1922. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, Jiwa Raga. Satu sembilan dua dua, pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi.